Assalamualaikum dan selamat pagi. Alhamdulillah hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop. Yang mana kita ada satu customer Viva. Customer ini mengadu ada bunyi-bunyi ketika jalan tidak rata. Jadi kita pada mulanya suspek berkaitan dengan suspension lah. Dalam suspension itu mungkin juga low arm, mungkin juga rear end, mungkin juga tire rear end, mungkin juga mounting absorbo, mungkin juga bush. Jadi setelah kita buat ujian pemanduan tadi, kita dapati ada berlaku masalah dari segi mounting. Tapi kita dengar dulu apa kata customer tentang masalah kereta yang dihantar ini. Coba kita tengok apa pandangan cik tentang masalah kereta Viva tadi itu ya. Sebelum ini kereta saya apabila dia berjalan di jalan yang tidak rata ataupun bila saya kuat pusingan pada bahagian motor ataupun kuat side, dia akan berbunyilah. Yang bunyi itu lebih kerap berada di sebelah kanan kereta saya. Yang sofa itulah yang paling paling jelaslah masalah kereta saya. Ya, ada bunyi-bunyi yang tidak menyenangkan. Jadi terima kasih pada owner kereta kita yang handsome boy. Ya, sekarang ini owner komplain bunyi-bunyi saja, tapi setelah kita cek juga atas ni tiada leaking. Jom kita tengok sini. Absorber, kita sudah jumpa apa masalah dia dulu. Nanti kita akan masuk part kedua. Part pertama absorber ni kalau kita nampak di sini, kita akan nampak di manakah kesilapan pemasangan, dan kenapa ada itu bunyi-bunyi. Ialah disebabkan oleh bearing absorber ni. So bearing ni, bearing mounting absorber dia pakai bearing, ya, dia masuk bearing ni bearing. So apakah masalah dia bunyi ni? Salah satu cepat rosak bearing adalah dari segi air yang ada di sini. Kalau kita nampak karat ni, absorber ni dia ada dua, satu yang pakai bearing, satu lagi yang standard dia tidak pakai bearing. So yang tidak pakai bearing itu dia punya kelemahan, ada keras sikit lah, tapi dia lebih tahan. Dia kena air pun tiada masalah. Tapi bearing ni kelemahan dia, bila dia kena air dia akan jadi karat macam ni lah. Jadi bila jadi karat, bearing yang ada dalam ni bola-bola ni akan luka ataupun rosak, ya, bearing ni. Jadi inilah bila jumpa lubang, ini absorber, ya, absorber macam ni, dia duduk begini, ya, dia tahan-tahan-tahan, jadi ini bearing akan tergesel dan menghasilkan bunyi. Itu punca kenapa masalah ini yang timbul. Punca kedua, kenapa dia bunyi, ialah dari segi pemasangan. Okey, untuk pemasangan bearing, mounting jenis bearing, ya, dia perlu menggunakan cara pemasangan yang betul. Tapi apa yang kita nampak tadi, pemasangan dia tidak betul. Okey, kita tengok di sini, ya. Pemasangan yang betul, dia tidak boleh ini macam. Tidak betul. Sebab ini bearing sudah ada di dalam, tidak perlu lagi ada lagi ini. So sepatutnya sekiranya pemasangan bearing ini dia perlu pasang, dia perlu cabut yang ini. Dia perlu cabut yang ini, dan bila kita beli one set sama ini, dia ada satu cone dia sini yang duduk dekat sini dan dia akan goyang dengan ini. Dia akan duduk macam ni. Ini sepatutnya yang betul. Tapi cone dia sudah buang. Kita tak tahu di mana dia buang. Sebab dia datang one set ni. One set dengan cone. Jadi cone itu akan sentuh ini bearing tengah ni. Ni. Cone ni dia akan duduk sini. Dia bentuk cone. Dia touching macam ni. Bukan dia ambil yang washer yang lama punya bearing ni. Dia letak macam ni. Dia double. Jadi dia tidak kena itu bearing. Jadi sia-sia salah bearing tu dia tidak touching. Ini yang goyang. Sama juga tiada bearing. Sebab so, bearing ini yang dia guna, bearing washer ni. So bearing yang sepatutnya kita nak touching dia, sepatutnya ni, ini yang kita nak dia berpusing, bukan yang ini berpusing. So sekarang kalau dia tak buang yang ini, jadi bearing ni sia-sia saya dia pasang. So dia kena buka yang ini. Dia buka, sepatutnya dia buka, lepas tu dia pasang cone yang one set tu di dalam, masuk dekat lubang ni. Dan kepala cone tu dia akan sentuh bearing yang ni. So dia akan lebih fit. Masalahnya dia buang. Jadi punca kepada bunyi itu yang pertama sekali ialah memang kualiti itu bearing itu tidak boleh kena air. Yang kedua, dalam bearing itu tak boleh kena air. Pemasangan lagi tidak kemas, menyebabkan bunyi-bunyi yang tidak selesa ketika memandu ataupun jalan tidak rata. Jadi kaedah pemasangan ini sudah tidak betul. Jadi apa yang kita buat dan kita cadangkan dengan customer, bearing ada kelebihan dan ada kelemahan dia. So kita sekarang akan pasang balik yang standard dia balik. Standard dia tidak pakai bearing. Dia pakai washer balik asal ni. Dia macam ni. Ini asal dia. Dia akan duduk macam ni. So ini akan jadi bearing. Ini baru betul. Bukan yang ini macam ni.
tak betul. So bearing ni sia-sia lah, dia tak berpusing. Dia tak rapat dan menyebabkan gripping di sini nut tu tidak kuat dan tidak rata ni. Okey, kesalahan ketiga ketika pemasangan, selain daripada ini dia tidak pasang, ini sepatutnya buka, bukan pasang, lepas dia masuk kon. Kesalahan ketiga ialah nut ni. Nut yang ini sepatutnya bukan menghadap ke arah dalam. Dia sepatutnya kalau dah pasang ni, bukan ini nut masuk macam ni. Dia sepatutnya nut tu duduk macam begini. Bukan nut tu menghadap macam ni, tapi dia duduk macam ni. Kalau ia pun dia pasang, sekarang nut ini dia pasang arah macam ni. Jadi yang bergigit itu tidak ada anu, tiada gunalah. Tidak kuat. So ada tiga kesalahan. Yang pertama, kualiti itu bearing memang tak boleh kena air. Yang kedua, pemasangan dia sepatutnya tadi seperti yang saya jelaskan. Ini wasir ni sepatutnya dia buka, dia kena masukkan yang kon di sini yang akan yang satu set tu. Pada asalnya kita beli itu dia memang ada one set. So dia akan pasang. Jadi ini menyebabkan suspension kereta tidak berapa bagus dan menghasilkan bunyi yang tidak selesa. Okey, jadi apa yang kita buat? Setiap masalah ada penyelesaiannya. So kita mencadangkan dengan customer untuk kita tukar balik pergi standard dia, iaitu menggunakan mounting absorber yang guna wasir saja, tak payah guna bearing, ya. Okey, cik, betul lah. Kita sudah bincangkan, dia customer pun okey. So kita akan pasang. Dan alhamdulillah kita sudah selesai pasang yang menggunakan ini. So dia cantik lah, gini. Jadi dia fit lah. Ya, ini yang kita sudah pasang. Jadi kalau kita pasang macam ni lah fit dia. Dia tidak ada space untuk dia bila jumpa lubang, dia tidak space untuk goyang-goyang. Okey. So itu yang pertama berkaitan dengan suspension kenderaan, di mana kita mencadangkan customer untuk kita tukar balik pada mounting absorber, walaupun dia kata baru tahun lalu ya, Jek, ya. Baru tahun lalu dia ganti. Tapi masalah ini masih timbul sebab disebabkan oleh pemasangan yang salah. Dan juga memang bearing ini walaupun betul pemasangan dia, bila dia kena air memang dia akan masalah juga. Tapi ini dah lah kena air, dia masuk daripada celah-celah penutup ni lah. Kalau kita nampak ni asal dia, dia tutup macam ni. Dia duduk sini, ya. Siapa yang memakai wibah ni, dia kena alert lah. Jadi bila dia cuci enjin kereta, air masuk dari lubang sini. Sini dia duduk, masuk sini. So bila air masuk, dia akan kena karat. Bearing kena karat, akhirnya dia rosak, ya. Itu yang pertama berkenaan dengan suspension. Yang kedua berkenaan dengan ini, dalam masa yang sama kita cek dengan customer juga, kita bagi tahu ada leaking lagi, ya. Bagian atas sudah cantik, tapi bila kita bertiarap dekat bawah, kita nampak. Jom kita tengok apa yang leaking. Ini yang leaking, ya. Ini disebut sebagai adapter o-ring. So adapter o-ring ni, dia ada o-ring kat sini. So bila dia dah lama, dia akan rapuh. Sepatutnya dia kenyal, getah, tapi oleh kerana sudah lama, dia rapuh dan air minyak keluar daripada sini. So kita tengok o-ring lama dia. Inilah o-ring lama dia. O-ring lama dia, dia dah rapuh, pecah. Dia sudah rapuh. Dia duduk di mana? Ini o-ring. Dia duduk di sini. Dia duduk di sini. Dia duduk sini. Dekat sini dia duduk, ya. Dia duduk sini, dia tahan tu minyak, tapi dah hancur. Jadi minyak minyak tu dia keluar, ya. Jadi kalau kita nampak dia sudah hancur, ya. Patutnya yang getah ni dia tak boleh dipatahkan. Tapi oleh kerana dia sudah cukup usia, dia sudah rapuh. So kita sudah ganti yang jenis yang bagus punya. So inilah yang getah dia yang bagus, yang jenis silikon. Dia lebih tahan daripada original dia. Jenis silikon dia kenyal. Okey. So o-ring besar ni kita sudah ganti, dan o-ring kecil pun kita dah ganti, ya. Kita sudah ganti dia. Okey. Kita sudah ganti. Jadi untuk makluman pengguna-pengguna Viva, ya, ataupun Myvi ataupun Avanza yang menggunakan adapter o-ring ataupun Kenari ataupun Kelisa, ya, yang menggunakan adapter o-ring, anda perlu cek sekiranya ada leaking, ya. Bawalah ke bengkel yang kita rasa yakin untuk dia tukar, untuk mengelakkan minyak itu berkurangan, ya. Bila kurang minyak, apa efek dia? Enjin boleh jam. Kenapa boleh jam? Sebab minyak enjin tiada. Dan kita pun jenis malas mungkin, ataupun mungkin sibuk untuk cek dia punya chopstick sini, menyebabkan minyak kurang. Sifat minyak ini adalah untuk memberi pelincir kepada komponen-komponen dalaman kenderaan. Maklumlah besi jumpa besi, kalau tak ada pelincir dia akan jam.
So kalau minyak tidak cukup, dia akan jam lah. Tapi itu jangka masa panjang. Yang kedua, kalau licin tak cantik lah, kita parking di rumah, nampaklah meleleh-leleh. Yang ketiga, bila dia meleleh-leleh begini, ya, bila kena wayo, selama bertahun-tahun panas sejuk, wayo yang dalam kendaraan itu boleh rapuh dan patah di dalam. Kita nampak macam sambung. Tapi bila dia sengat panas, penas sejuk, wayo itu jadi tak tahan. Dia jadi rapuh, patah, mudah patah. So ini akan tak cantik lah wiring tu, yang kadang-kadang wiring ada short ya, sebab minyak dah panas sejuk kena minyak, akhirnya wiring tu pun tak tahan. Kedua, minyak itulah saya cakap tadi, kurang minyak, bahayalah. So ganti dulu ini. Okey, nasihat saya pengguna Biba, Myvi, Kenari, Kelisa yang menggunakan adaptoring, silap tengoklah, ceklah di mana kalau dia leaking kawasan sini, kita selesaikan dahulu di sini setelah kita tukar cover gasket. Setelah kita tukar, barulah kita beralih, kalau ada minyak leaking kita akan pergi di kita tengok di sini ada lagi satu mungkin leaking selalunya, tapi sekarang ini macam nampak kering, tapi kita ganti yang jelas dulu. Sini kalau ada basah di sini, dia ada flywheel oil seal. Boleh leaking juga, dan selalu juga Biba leaking di bagian kransap oil seal. Tapi sini nampak macam kering bawah ni, sebelah sini. So kita akan settle bahagian yang nampak dahulu. Nampak dahulu ya. Jadi itu sahaja perkongsian, insyaallah sekiranya info ni kepada pengguna-pengguna kenderaan di luar, bolehlah like atau share ataupun subscribe kalau benda ini memberi manfaat, dan insyaallah kita akan berkongsi apa yang kita tahu. Mudah-mudahan pengguna-pengguna kenderaan boleh alert tentang kenderaan masing-masing untuk mengelakkan mungkin kos yang lebih tinggi. Contoh minyak kurang saja, akhirnya kita tidak peduli sampai dia kering, akhirnya jam. Jadi kalau sudah jam, maksudnya general overhaul, kos lagi tinggi. Sedangkan benda ini baru berapa puluh ringgit sahaja. Jadi kita kena alert tentang kenderaan kita. Kenderaan inilah kita guna untuk kita bekerja, untuk keperluan kita. Jadi itu sahaja perkongsian daripada 3M Auto Workshop yang terletak di belakang Mebeng Alam Mesra. Pada mereka yang berada di Kota Kinabalu, Sabah, sekiranya anda ingin mencari workshop saya, bolehlah cuba-cuba datang ke 3M Auto Workshop belakang Mebeng sahaja. Saya bukanlah pandai, tapi share lah apa yang kita tahu. Ya, insyaallah itu saya perkongsian pada hari ini. Semoga memberi manfaat kepada anda di luar. Sekian, terima kasih.